sih. Menurut kamu cantik gak sih Lesti? Kamu gak suka pedes? Enggak ya? Enggak, kalau gue bilang dia umurnya muda, cuma mukanya tuh tua banget gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITnicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyap TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di sini kita akan melihat dulu schedule Ayu Ting Ting hari ini 24 September 2021 nanti jam 12.30 Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV, dan jam 21.30 waktu Indonesia Barat Ayu Ting Ting akan hadir di Lapor Pak. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update. Jadwal hari ini Happy Weekend. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan Ayu Ting Ting hari ini akan hadir di dua acara Brownies TV dan juga Lapor Pak. Sahabat semua, jangan lupa nanti malam Lapor Pak akan menemani sahabat semua bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kita di sini akan melihat nih yang lagi viral dan bakalan rame nih. Ada Rani Mukherjee versi Indonesia dan juga Revy Mariska yang sedang membicarakan tentang Lesti Kejora dan tertawa mengenai wajah dari Lesti yang katanya tua dan juga wajahnya boros. Nah, bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih. Jadi untuk Kak Lesti dan juga Ayu Ting Ting yang selalu dinyinyir dan selalu dibully, jangan patah semangat ya. Masih ada Allah yang selalu menjaga dan juga melindungi. Dan untuk Dedi Lesti, semoga selalu kuat dan tabah ya. Semoga ini menjadi acuan untuk ke depan agar lebih kuat lagi menerima cobaan yang selalu diberikan oleh Allah nih. Insya Allah jika ujiannya semakin banyak, Allah semakin sayang terhadap kita, dan insya Allah derajat kita akan ditinggikan. Untuk sahabat semua, jangan ditiru ya seperti ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk Revy Mariska dan juga Rani agar tidak memberikan statement-statement yang merugikan orang lain. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Revy Mariska dan juga Rani Mukherjee. Betapa tidak bisa menghargai sesama ya, sesama perempuan. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga kita semua mendapat ibroh dari perkataan yang dilontarkan oleh kedua selebritis ini, agar kita semua selalu bisa menjaga tutur kata dengan sopan dan juga dengan teratur. Dan di sini juga ada beberapa video mengenai Lesti yang selalu diam ketika dinyinyirin orang. Di sini Dede Lesti cuma berdoa kepada Allah katanya. Setiap ada yang membuli dan berkata kasar, Dede hanya memohon dan menjerit kepada Allah, mengadu kepada Allah, begitu kata Dede Lesti. Wanita yang sangat kuat dan tegar ketika menghadapi bulian para netizen. Di sini juga Ayu Ting Ting adalah sosok seorang wanita yang kuat dan tangguh. Dia tidak pernah berkuar dan dia tidak pernah mengusik orang lain ketika dia diusik. Dia hanya mengadu kepada Allah karena dia punya Allah. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan dan semoga ini bisa menjadi ibroh bagi kita semua agar selalu bisa menjaga lidah dan juga tangan kita agar selalu berkata dan berbuat baik. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fansnya tuh terlalu mendewakan dan apa ya, berkata kayak lebih cantik dari Blackpink, kayak suara Rai gitu. Masa sih? Menurut kamu cantik gak sih Lesti? Kamu gak suka pedes? Enggak ya? Enggak, kalau gue bilang umurnya muda, cuma mukanya tuh tua banget gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu. Jangan ditolong ya.
depan itu calon ibu, cuma kayaknya dia boros gitu. Oh iya, muka sama umur tuh lebih. Gue aja 33 tahun kayaknya masih muda gitu mukanya. Hai Revi. Hai. Selalu numpang ya. Tapi aku tuh kasih ditumpangi soalnya gara-gara kamu sepi. Menurut kamu si Lesti tuh cantik gak sih yang pacarnya Bilar? Pak istri ya? Oh udah jadi istri sekarang. Soalnya banyak fansnya tuh terlalu mendewakan dan apa ya berkata kayak lebih cantik dari Blackpink, Aishwarya Rai gitu. Masa sih? Menurut kamu cantik gak sih Lesti? Kamu gak suka pedes? Enggak ya? Enggak, kalau gue bilang dia umurnya muda, cuma mukanya tuh tua banget gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu. Jangan ditolong ya. Jadi kayak ibu-ibu. Oh gitu ya? Ya emang sih perempuan itu calon ibu, cuma kayaknya dia boros gitu. Oh iya udah. Muka sama umur tuh lebih. Gue aja 33 tahun kayaknya masih muda gitu mukanya. Hai Revi. Hai. Selalu numpang ya. Tapi aku tuh kasih ditumpangin soalnya gara-gara kamu sepi. Menurut kamu si Lesti tuh cantik gak sih yang pacarnya Bilar? Pak istri ya? Oh udah jadi istri sekarang. Soalnya banyak fansnya tuh terlalu mendewakan dan apa ya berkata kayak lebih cantik dari Blackpink, Aishwarya Rai gitu. Masa sih? Menurut kamu cantik gak sih Lesti? Enggak. Kamu gak suka pedes? Enggak ya? Enggak, kalau gue bilang dia umurnya muda, cuma mukanya tuh tua banget gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu. Jangan ditolong ya. Jadi kayak ibu-ibu. Oh gitu ya? Ya emang sih perempuan itu calon ibu, cuma kayaknya dia boros gitu. Oh iya udah. Muka sama umur tuh lebih. Gue aja 33 tahun kayaknya masih muda gitu mukanya. Hai Revi. Hai. Selalu numpang ya. Tapi aku tuh kasih ditumpangin soalnya gara-gara kamu sepi. Menurut kamu si Lesti tuh cantik gak sih yang pacarnya Bilar? Pak istri ya? Oh udah jadi istri sekarang. Soalnya banyak fansnya tuh terlalu mendewakan dan apa ya berkata kayak lebih cantik dari Blackpink, Aishwarya Rai gitu. Masa sih? Menurut kamu cantik gak sih Lesti? Enggak. Kamu gak suka pedes? Enggak ya? Enggak, kalau gue bilang dia umurnya muda, cuma mukanya tuh tua banget gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu. Jangan ditolong ya. Jadi kayak ibu-ibu. Oh gitu ya? Ya emang sih perempuan itu calon ibu, cuma kayaknya dia boros gitu. Oh iya udah. Muka sama umur tuh lebih. Gue aja 33 tahun kayaknya masih muda gitu mukanya. Hai Revi. Hai. Selalu numpang ya. Tapi aku tuh kasih ditumpangin soalnya gara-gara kamu sepi. Menurut kamu si Lesti tuh cantik gak sih yang pacarnya Bilar? Pak istri ya? Oh udah jadi istri sekarang. Soalnya banyak fansnya tuh terlalu mendewakan dan apa ya berkata kayak lebih cantik dari Blackpink, Aishwarya Rai gitu. Masa sih? Menurut kamu cantik gak sih Lesti? Enggak. Kamu gak suka pedes? Enggak ya? Enggak, kalau gue bilang dia umurnya muda, cuma mukanya tuh tua banget gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu. Jangan ditolong ya. Jadi kayak ibu-ibu. Oh gitu ya? Ya emang sih perempuan itu calon ibu, cuma kayaknya dia boros gitu. Oh iya udah. Muka sama umur tuh lebih. Gue aja 33 tahun kayaknya masih muda gitu mukanya. Hai Revi. Hai. Selalu numpang ya. Tapi aku tuh kasih ditumpangin soalnya gara-gara kamu sepi. Menurut kamu si Lesti tuh cantik gak sih yang pacarnya Bilar? Pak istri ya? Oh udah jadi istri sekarang. Soalnya banyak fansnya tuh terlalu mendewakan dan apa ya berkata kayak lebih cantik dari Blackpink, Aishwarya Rai gitu. Masa sih? Menurut kamu cantik gak sih Lesti? Enggak. Kamu gak suka pedes? Enggak ya? Enggak, kalau gue bilang dia umurnya muda, cuma mukanya tuh tua banget gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu. Jangan ditolong ya. Jadi kayak ibu-ibu. Oh gitu ya? Ya emang sih perempuan itu calon ibu, cuma kayaknya dia boros gitu. Oh iya udah. Muka sama umur tuh lebih. Gue aja 33 tahun kayaknya masih muda gitu mukanya.